Komisi 9 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, menindaklanjuti pembahasan kenaikan BPJS yang dirasa belum berpihak kepada rakyat, Rabu 6 November 2019. Anggota fraksi PKB DPR RI Hajah Nur Nadlifah menyampaikan persoalan kenaikan BPJS dinilai masih belum bisa membuat rakyat tersenyum. Hal ini sangat kontraproduktif dengan apa yang dirasakan rakyat dengan problematika BPJS yang muncul di masyarakat. Bahwa upaya memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah membentuk BPJS. Cuman hari ini, di mana-mana orang berbicara tentang kenaikan BPJS yang mereka merasa semuanya ya merasa keberatan. Saya berpikir masyarakat menjerit dengan